Baik, dari pemain Selangor. Satu offload. Baik. Dari Selangor Juniors. Penalti untuk Selangor. Baik, dari pemain Intek. Jadi curi. Dikeluarkan untuk Selangor Juniors. Cari winger di bahagian hujung. Ingin membuat satu kad. Dummy kad di situ. Dikeluarkan. Lepas pemain nombor 10 saya kira. Pemain nombor 11. Untuk try yang kedua untuk Selangor Juniors. Dikeluarkan untuk Intek. Lepas pemain nombor 9. Dikeluarkan semula di bahagian kiri, bahagian kanan. Baik. Dia mencari try yang pertama untuk Intek. Lepas pemain ini. Dia try under the post untuk Intek naik. Dari pemain nombor 11, Muhammad Fauzan bin Ibrahim. Untuk try yang pertama. Memberikan 5 mata yang pertama untuk Intek. Ahmad Syakir Naim diberikan tanggungjawab yang berat untuk mengambil conversion. Berjaya menambahkan lagi 2 mata, menjadikan Intek 7.
Selangor Junior 10. Kick tap diambil untuk Selangor. Dikeluarkan di sebelah kiri, sebelah kanan, maafkan saya. Terduduk pemain Intek. Miss pass di situ, mencari pemain nombor 7 Selangor Juniors. Keluarkan semula ke sebelah kiri. Ingin mencari satu kick. Cantik dari pemain 11 winger Selangor Juniors. Namun penalti untuk Intek. Ulang tayang semula. Tangkapan yang saya kira cukup cantik di situ dari pemain berjersi 11 ini. Tenangan untuk cari out. Siren sudah pun dibunyikan, menandakan tamatnya separuh masa yang pertama untuk perlawanan yang ketujuh kumpulan D di antara Selangor Juniors menentang Intek X Knights. Line out untuk Intek. Lontaran ke dalam untuk S Knight. Ball not straight, kata pengadil. Scrum untuk Selangor Juniors. Scrum untuk Selangor Juniors. Lawanan seterusnya antara pasukan SSTMI versus UTHM Cobras. Ulang semula, perlawanan seterusnya antara pasukan SSTMI versus UTHM Cobras. Sila bersedia di SSTMI. Penalti untuk Selangor Juniors. Quick tap diambil, ditendang out untuk menamatkan perlawanan separuh masa yang pertama dengan kelebihan berpihak kepada Selangor Juniors 10 Intek X Knights 7. Kita lihat kembali ulang tayang separuh masa yang pertama untuk memberikan laluan rehat pada kedua-dua pasukan. Thank you.
Baik, dari Selangor Juniors. Dikeluarkan ke sebelah kanan. Ingin mencari winger. Namun out di situ, memberikan land out untuk Intact. Skrum untuk Selangor. Satu larian solo di bahagian hujung dari pemain berjersey nombor 9, namun berjaya ditangkap. Laju pemain ini. Kecil orang panggil pemain berjersey 9 ini. Scrum half Selangor Juniors. Line out untuk Intact. Saya kira ada dua pertukaran pemain untuk Intact. Dimasukkan pemain berjersey 14 Muhammad Amir Hazim serta nombor 13 Muhammad Adnin bin Abdul Rahim. Line out untuk Intact. Baik, dari Selangor Juniors lepas. Satu step lagi. Offload. Commit yang baik. Try. Saya kira try di situ. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Satu commit yang baik kepada pemain berjersey 7 Selangor Juniors. Dan membuat satu try di bahagian hujung. Menambahkan lagi 5 mata untuk try yang ketiga, menjadikan Selangor Juniors 15 Intact 7. Conversion akan disempurnakan. Gagal. Satu kick cantik ditangkap, dikeluarkan ke sebelah kiri. Satu kick KNC berlaku, namun ditangkap pemain Selangor Juniors. Satu step rak dilakukan, dikeluarkan semula ke sebelah kanan mencari winger. Offload baik. Set up semula dari Selangor Juniors. Cari ruang dan peluang untuk melakukan
tambahan try. Lepas pemain nombor 3 Sanggu Juniors, hand off bertubi-tubi diberikan kepada Intact. Set semula untuk Selangor, memberi kepada line satu dummy. Lepas pemain nombor 7, satu hentakan baik namun gagal untuk meneruskan larian. Satu offload yang kurang kemas, namun bola masih lagi berpihak kepada Selangor. Sekali lagi dummy ingin dilakukan, namun kali ini dapat dibaca oleh Intact. Penalti quick tap diambil untuk Selangor Juniors, ingin menambah lagi mata. Sekali lagi penalti akibat saya kira tidak back ten. Namun Selangor memilih untuk membuat scrum. Siren sudah pun dibunyikan, menandakan tamatnya perlawanan. Yang ketujuh, saya kira ini adalah last play untuk kedua pasukan Intact dan juga Selangor Juniors. Scrum yang terakhir, satu peluang yang terakhir untuk Selangor Juniors menambah try. Yes, sekira try di bahagian hujung daripada satu larian yang cukup laju sekira dari pemain ini, pemain berjersi 4 Selangor Juniors, menambahkan lagi 5 mata untuk Selangor Juniors, jadikan Selangor Juniors 25 Intact 07. Seterusnya, perlawanan bagi pasukan SSTMI versus UTHM Cobras. Tamat perlawanan yang ketujuh di antara Selangor Juniors menentang Intact dengan kemenangan berpihak kepada Selangor Juniors dengan mata 20, Intact 7.